Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita tentang peringatan. Diangkat dari thread yang dituliskan oleh @temanmalam. Dan untuk teman-teman yang mau membaca threadnya, sudah ada di link deskripsi. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tolong. Suara itu selalu berbisik tiap jam 2 pagi, tepat di telinga kananku. Awalnya aku pikir ini hanya perasaanku saja. Tapi makin hari kurasa suara itu makin dekat dan semakin jelas di telingaku. Namaku Ratna. Aku mahasiswi tingkat akhir di salah satu universitas swasta yang berada di salah satu provinsi di Pulau Sumatera. Aku merantau sejak semester awal kuliahku. Aku sengaja kuliah jauh dari orang tuaku agar aku bisa mandiri dan membiayai pendidikanku sendiri. Ya, benar adanya. Aku kuliah sambil bekerja. Pagi hingga sore aku bekerja di salah satu perusahaan swasta. Begitu pulang sore harinya, aku lanjutkan kuliah hingga malam hari. Kontrakan tempat tinggalku hanya rumah sepetak dengan satu kamar. Bukannya tidak mau tinggal berdua atau lebih dengan orang lain, hanya saja aku tidak begitu nyaman tinggal satu rumah dengan orang lain. Kontrakanku ini kusewa dengan harga 3 juta rupiah per tahun, harga yang sangat murah untuk tempat tinggal di tengah kota. Awalnya aku ragu dan heran, kenapa masih ada rumah di tengah kota dengan harga yang relatif murah. Tapi sebelum pikiranku terlalu jauh, aku sadar keuanganku pun rasanya tak mampu bila menyewa rumah yang harganya lebih dari itu. Seminggu berlalu sejak aku menempati kontrakan baruku ini. Tugas dari dosenlah yang memaksaku beberapa malam ini harus menahan kantuk. Karena bila tidak kukerjakan di sela-sela pekerjaanku, kurasa tugas ini tidak akan pernah kuselesaikan. Fih, tugas segini banyak gak bakal ada habisnya nih, ucapku dalam hati sambil mengetik laptop berada di depanku. Terdengar seperti suara ada yang ditarik dari atas lalu jatuh ke lantai. Hanya saja aku acuh. Pikirku, bisa saja itu hewan malam yang sedang menarik mangsanya. Lagian, apa yang harus aku takutkan dari tempat ini? Ini tempat tinggalku. Tidak sedikit pun terlintas hal aneh di dalam pikiranku malam itu. Aku terbangun dari tidurku tepat di depan laptop yang berisi tugas yang aku kerjakan. Ternyata aku tertidur. Mungkin karena aktivitas yang terlalu padat akhir-akhir ini. Dalam sekejap, aku bergerak dari mejaku mengambil handuk dan menuju ke kamar mandi. Tak lama kemudian, mataku terganggu oleh sepercak cairan berwarna merah berbau anyir yang ada di lantai yang berada di depan kamar mandi. Benar saja, itu darah. Kenapa ada darah di sini? Saat itu, aku masih sedikit acuh akan keadaan yang baru saja terjadi karena aku akan sangat sibuk hari ini dengan segala kegiatanku. Aku ambil kain pel dari kamar mandi dan segera membersihkan bercak cairan merah itu. Lalu kulanjutkan mandiku. Entah kenapa, dari pagi hingga sore ini, pikiran ini selalu tertuju pada kejadian tadi pagi di rumahku. Apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Terang telah berganti menjadi gelap. Saatnya aku pulang ke rumah untuk sejenak beristirahat dan kembali mengerjakan tugas kuliahku yang waktu tinggal 2 hari lagi. Entah kenapa, malam ini suasana tubuhku tidak nyaman. Aku berbaring dan tertidur di atas ranjang yang berada di dalam kamarku. Tepat pukul 2 dini hari, aku terbangun karena ku dengar ada yang berbisik di telinga kananku. Tolong. Ya, seperti itu kira-kira suaranya. Suara yang berat dan terkadang terdengar seperti merintih seolah ada yang sakit pada tubuhnya. Aku ragu untuk membuka mataku. Aku berharap tidak ada hal yang aneh terjadi pada aku malam ini. Lalu, kupaksakan mataku pelan-pelan untuk mengintip arah sumber suara itu. Dan ternyata, tidak ada apapun di sana.
Syukurlah, ucapku dalam hati. Kondisi ini terus berlanjut di tiap malam tepat pada pukul 2 dini hari. Aku tidak nyaman dengan kondisi ini. Aku merasa terganggu. Di satu sisi, aku takut makhluk ini akan berusaha menyerangku. Di sisi lain, aku takut kalau ini hanya perasaanku saja. Sudah 2 minggu ini kejadian itu terus terjadi kepada aku. Aku hanya berpikir apa yang salah dengan diriku. Anehnya, makin kesini, suara itu semakin jelas dan kurasa semakin dekat dengan telingaku. Keesokan harinya, aku mencoba bertanya kepada tetangga yang ada di sekitar rumah tempat tinggalku. Mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya pernah terjadi di rumah itu. Ibu tidak tahu, Neng. Selama ibu tinggal di sini, yang pernah menempati rumah itu emang jarang ada yang betah. Setiap ibu tanya, alasannya hanya karena rumah yang terlalu kecil atau atap yang sering bocor. Itu saja, Neng, yang ibu tahu. Selebihnya, tidak ada yang aneh. Ucap Bu Lilis tetanggaku yang berjualan tidak jauh dari rumah itu. Aku setuju dengan ibu itu. Memang rumah ini lumayan kecil untuk sebuah keluarga atau lebih dari 2 orang. Kalau soal atap, sepertinya rumah ini sudah diperbaiki oleh yang punya kontrakan. Malam ini perasaanku tak menentu. Berharap kejadian di malam sebelumnya tidak terjadi lagi pada aku. Aku merebahkan lagi tubuhku yang sudah lumayan lelah dengan aktivitas hari ini. Hari sudah semakin larut, tapi mataku belum mau terpejam. Aku lirik jam di ponselku, tertulis di sana, pukul 1:58. Aku cemas, karena seperti biasanya, suara itu akan muncul tepat pukul 2. Dan benar saja, suara itu masih muncul kembali, seolah memberikanku tanda bahwa dia memang ada di sini, di kamarku. Tolong, Ratna. Suara berat itu semakin kurasa sangat dekat, dekat sekali, hingga aku bisa merasakan adanya makhluk itu di sekitarku. Kutajamkan pendengaranku. Seperti ada barang yang digeser, tapi pelan, entah apa itu. Tak lama kemudian, sehelai kertas terjatuh dari meja yang ada di ruangan kamarku. Aku terperanjat kaget. Aku berusaha untuk memberanikan diriku untuk meraih sehelai kertas itu di lantai. Ada tulisan halus kasar di sana, Pandu. Sebuah nama yang tertulis di kertas itu. Itu adalah nama orang tuaku. Ayahku. Ada apa dengan ayahku? Pikiranku terusik dengan suara minta tolong yang semakin jelas. Suara itu semakin menggema di ruangan kamarku. Aku takut. Mulutku seakan terkunci untuk menjerit sekedar meminta tolong, agar orang sekitar tahu kalau aku sedang dalam gangguan. Aku terperanjat saat suara dering telepon berbunyi dengan keras. Di sana tertulis nama ibu. Ada apa ibu menghubungiku dini hari begini? Aku memberanikan diriku untuk mengangkat telepon itu. Nak, ayahmu telah meninggal dunia karena kecelakaan 2 minggu yang lalu di tempat kerjanya. Jenazahnya baru diketemukan hari ini karena dia hanyut terbawa arus waktu kecelakaan itu terjadi. Pulanglah, nak. Seru ibu dari seberang telepon dengan suara terisak. Aku tidak bisa menjawab apa-apa. Aku terduduk lemas tak berdaya. Aku menangis sejadinya. Aku baru sadar. Ternyata beberapa minggu ini, ayahku yang memberi tanda padaku bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Kenapa harus seperti ini, ayah? Ucapku dalam hati. 1 minggu berlalu setelah kepergian sang ayah. Terkadang aku masih saja teringat akan kejadian-kejadian aneh yang terjadi padaku tepat beberapa minggu lalu. Kejadian-kejadian yang sangat menakutkan, tapi penuh arti bagi hidupku. Sudahlah, mungkin memang sudah takdir ayah, bisikku dalam hati sambil menghela nafas panjang. Sesaat kemudian, aku pun tenggelam dalam kesibukan mengerjakan tugas-tugas kuliah yang selalu membuatku selalu lupa waktu. Saat itu jam dinding di kamarku telah menunjukkan angka
1:45. Sesekali aku mengelihatkan badan untuk melemaskan sendi-sendi tubuhku yang mulai kaku karena terlalu lama tidak bergerak dan hanya duduk terdiam di depan laptop kesayanganku. Seketika terdengar sayup-sayup suara seperti ada barang yang diseret di lantai. Tentu saja aku mendengarnya, hanya saja tubuhku tidak mau diajak berkompromi untuk mencari tahu sumber suara tersebut. Aku membiarkannya. Namun lagi-lagi, suara itu seolah semakin mendekat ke arahku. Hatiku mulai tak tenang. Gangguan macam apa lagi yang akan datang kali ini? Ucapku dalam hati sambil menahan detak jantung yang mulai tidak beraturan. Tak lama kemudian, ketakutan pun menjadi nyata. Suara yang pernah menghantui telingaku itu hadir kembali dengan nada yang sama, dengan rasa mencekam yang sama. Tolong, tolong. Suara yang sama, intonasi nada yang sama. Aku semakin susah mengendalikan pikiranku. Hatiku semakin tak menentu. Suara itu seolah semakin mendekatiku. Semakin aku mencoba untuk melawan rasa takutku, semakin dekat rasanya suara itu mendekati telinga kananku. Hentikan! Entah kekuatan dari mana yang tiba-tiba merasuki pikiranku, hingga aku berani berteriak melawan hal yang menakutkan itu. Seketika suara itu hilang. Ruangan yang tadinya terasa dingin, sesak, dan mencekam itu kini menjadi tenang kembali. Tak lama berselang, aku mendengar suara ketukan pintu dari arah depan rumahku. Tok, 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 tok. Sontak saja aku bergegas menuju sumber suara tersebut, berharap ada satu pertolongan yang datang membantuku meringankan ketakutanku malam ini. Ada apa, Neng Ratna? Saya dengar barusan Neng teriak, ucapnya dengan nada yang sedikit tergesa. Dia adalah Pak Jaya, tetangga yang paling dekat dengan rumah yang aku tinggali saat ini. Anu Pak, saya hanya kaget, tadi ada kecoa melintas di bawah meja kerja saya, balasku sembari menutupi ketakutanku. Walah Neng, Bapak kira ada apa-apa kok teriak, ucapnya sambil membetulkan posisi sarung yang dikenakannya. Enggak ada apa-apa kok Pak, maaf ya Pak kalau Ratna mengganggu, balasku sambil tersenyum terpaksa. Baiklah Neng kalau begitu, Bapak pamit dulu. Kalau ada apa-apa kabari Bapak ya Neng, jawabnya sambil berlalu dengan menenteng sebuah senter besi zaman dulu yang diarahkannya ke tanah. Malam pun berganti menjadi pagi. Aku bergegas kembali pada rutinitas seperti biasanya. Tapi hatiku tidak bisa bohong. Aku masih saja memikirkan kejadian tadi malam. Awalnya aku pikir suara itu adalah firasat dari ayahku yang memberitahukan bahwa dia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tapi anehnya, suara itu kembali tepat seminggu setelah kepergian ayahku. Apa yang sebenarnya terjadi? Dari mana asal suara itu? 4 hari setelah kejadian di malam itu, suara tersebut masih saja menghantui malam-malamku. Suara yang berat, suara yang tertahan oleh rasa sakit yang begitu dalam. Aku mulai bingung, hingga aku tak tahu lagi harus bagaimana caranya untuk menghindar dari gangguan ini. Hingga aku tersadar, malam pun datang kembali. Apalagi yang akan terjadi malam ini? Gumamku dalam hati, sambil menatap ke langit-langit kamar. Aku bimbang, pikiranku selalu tertuju pada laptop yang berisi tugas kuliah yang belum juga terselesaikan. Haruskah aku mengerjakan tugas itu malam ini? Apakah malam ini akan baik-baik saja? Atau akan sama dengan malam-malam sebelumnya? Entahlah. Beberapa jam setelah aku mengerjakan tugas kuliahku, mataku mulai berat. Ada rasa kantuk yang tak tertahankan. Rasa kantuk yang seolah memaksaku untuk tidur lelap, selelap mungkin. Tapi, benar saja apa yang kupikirkan sebelumnya. Tepat di pukul 2 dini hari, suara itu datang lagi, lebih berat dan lebih menggema, berbeda dari biasanya. Tolong, tolong, tolong.
Untuk kesekian kalinya, suara itu berbisik lebih keras di telinga kananku. Sesaat aku melihat kertas yang kuletakkan di sebelah laptopku seperti tertiup angin, melayang dan jatuh ke lantai. Apalagi kali ini, pikirku. Ku coba kuatkan hati untuk meraih kertas yang jatuh itu, sembari mencoba melihat ke arah sumber suara. Anehnya, tiap kali keberanianku muncul, suara itu pun lenyap, seolah tahu bahwa aku mulai ingin melihat wujudnya. Walaupun aku tahu mungkin aku tidak seberani itu, baru saja kuraih kertas itu, tiba-tiba telepon genggamku berdering lagi. Ada nama adikku di layar panggilan. Hal apa yang membuatnya hingga harus meneleponku dini hari begini? Sejenak ku coba menenangkan diri. Panggilan telepon itu terhenti. Aku berusaha mencari tahu dengan meleponnya kembali, tapi tidak ada jawaban dari adikku. Apa yang sebenarnya terjadi? Tak lama kemudian, telepon genggamku pun membunyikan isyarat bahwa telah menerima pesan dari seseorang. Benar saja, itu adikku. Aku pun mulai membuka pesan tersebut sembari menahan detak jantung yang mulai tak karuan. Kak, kau harus segera pulang. Ibu telah berpulang. Maaf aku tidak bisa meneleponmu lagi. Sinyal di sini kurang bagus. Aku terperanjat kaget seolah belum percaya atas apa yang kubaca barusan. Lalu, kubaca sekali lagi untuk meyakinkan hatiku bahwa apa yang telah kubaca itu benar adanya. Lalu entah kenapa, mataku tiba-tiba saja tertuju pada kertas yang baru saja kuambil dari lantai karena jatuh tertiup angin yang entah dari mana datangnya. Di sana tertulis, murni. Nafasku tersengal, aku panik lebih panik dari sebelumnya. Murni adalah nama ibuku, ibu yang baru saja dikabarkan oleh adikku bahwa dia telah pergi selamanya. Apa maksud dari semua ini? Apa hubungan suara itu dengan ayah dan ibuku? Apa yang sebenarnya telah terjadi? Aku masih tidak habis pikir atas beberapa kejadian yang telah menghampiriku beberapa minggu ini. Apa sebenarnya hubungan antara suara itu, ayahku dan ibuku? Apa maksud dibalik ini semua? Dimulai dari meninggalnya ayahku, lalu ibuku, lalu besok siapa lagi? Sepertinya tak baik buatku untuk terlalu berburuk sangka. Mungkin saja ini hanya kebetulan semata. Singkat cerita, karena aku tak ingin terlalu lama dalam kesedihan, aku putuskan untuk kembali ke tempat tinggalku. Karena masih banyak hal yang belum kuselesaikan di sana. Tak lama setelah sampai di kontrakan kecilku ini, batinku bergecolak seolah ada yang salah dengan rumah ini. Karena sejak aku tinggal di rumah ini, selalu saja ada hal aneh yang terjadi dan itu semua di luar akal sehatku. Setelah perhitungan yang matang, aku memilih untuk pindah ke tempat baru, tak jauh dari tempat kerjaku. Sebuah rumah minimalis dengan 2 buah kamar. Tentu saja harganya lebih mahal dari tempat tinggalku sebelumnya. Tapi menurutku tidak masalah, kenyamanan adalah hal yang terpenting buatku. Hari itu, setelah sampai di rumah baru tersebut, aku memutuskan untuk merapikan semua barang-barang kepunyaanku, sembari menyusun tata letaknya agar terlihat lebih rapi. Karena terlalu asik merapikan di sana-sini, aku tak sadar bahwa jam sudah menunjukkan pukul 10. Perutku terasa sedikit lapar, tapi untuk memasak sepertinya terlalu memakan waktu. Sementara badanku tidak bisa diajak kompromi karena terlalu lelah. Aku mencoba membuka aplikasi ojek online yang ada di telepon genggamku. Aku memilih sebuah makanan cepat saji untuk memadamkan rasa laparku ini. Tak lama, ojek online itu pun datang. Sembari menyuguhkan kantong plastik yang berisi makanan, aku memberikan uang kepada ojek online itu. Tapi yang mengherankan, kulihat orang ini matanya tidak melihat ke arahku. Matanya selalu tertuju ke arah ruang tamu, ruang yang hanya kuberi sebuah karpet. Aku penasaran apa yang sebenarnya dia lihat.
sambil memberanikan diri untuk bertanya. "Abang, baik-baik saja?" tanya aku. "Eh, iya, Neng. Enggak apa kok, Neng," jawabnya dengan sedikit terbata. "Abang yakin?" ku balas dengan sedikit rasa penasaran. Si abang ojek online ini dengan sigap mengambil uang yang ada di tanganku, lalu pergi tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Tentu saja dengan mimik wajah seolah ada yang menakutinya. Bulu kudukku berdiri seolah ada yang salah dengan rumah ini. Tapi rasa takutku terkalahkan dengan rasa letih dan rasa lapar di badan ini. Setelah perutku terisi, seperti manusia normal lainnya, aku merasakan kantuk yang begitu hebat. Sepertinya aku harus istirahat karena mataku sudah tak sanggup lagi menahannya. Perlahan kulangkahkan kakiku menuju kamar. Tak berapa lama langkahku terhenti. Pandanganku tertuju pada sebuah sosok yang duduk di ujung tempat tidurku. Pada saat itu lampu kamar tidak kunyalakan. Aku tidak bisa melihat wujudnya. Posisi duduknya yang membelakangiku. Aku takut, ya tentu saja. Yang ada di benakku, aku takut orang asing berada di rumahku. Aku takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepadaku. Tapi kali ini tidak. Ini bukan manusia. Badannya lebih besar dari orang biasa. Sesaat kemudian, aku mendengarkan tarikan demi tarikan nafas dari makhluk itu. Aku mengenali tarikan nafas ini. Ini adalah nafas yang selalu datang tiap malam di tempatku sebelumnya. Akhirnya setelah lama aku terdiam, aku memberanikan diri untuk menggapai tombol saklar lampu yang ada di sudut kamar. Tek, lampu kamar menyala, dan makhluk itu pun menghilang dari hadapanku. Perasaan takut itu pun berangsur menghilang, tapi hati ini masih berkecamuk. Hatiku menebak-nebak, tidak ada yang salah dengan rumah sebelumnya. Sepertinya makhluk ini benar-benar mengikutiku. Sebenarnya siapa makhluk ini? Apa tujuannya mengikutiku? Rasa kantukku hilang, menjadi rasa penasaran yang tiada berujung. Kulirik jam di layar telepon genggamku. Waktu menunjukkan pukul 12:35. Karena rasa kantuk yang tak kunjung datang, aku putuskan untuk membuka laptopku dan kembali mengerjakan tugas kuliahku. Sesaat kemudian, aku merasa ada yang melintas di sebelah kananku. Saat itu aku tidak menoleh. Aku melihatnya dengan pucuk mataku. Hatiku berkata, "Tolonglah, jangan malam ini. Badanku masih sangat letih. Jangan buat malam ini menjadi rusak." Tapi keadaan sepertinya tidak bersahabat malam itu. Suara itu kembali. Suara yang aku kenal. Suara yang selalu meminta tolong dengan lirih dan berat. Suara itu berbisik di telinga kananku. Kali ini suara itu lebih keras dari sebelumnya. Tolong Ratna. Kufikir kali ini tidak masalah. Tidak ada kertas. Tidak ada yang akan mati hari ini. Aku telah menyingkirkan semua kertas-kertas yang ada di sekitarku. Berharap tidak akan ada lagi korban selanjutnya. Suara itu semakin keras dan semakin dekat. Kali ini aku bisa merasakan hembusan nafasnya tepat di telinga kananku. Tolong Ratna. Aku terus mencoba menguatkan hatiku. Aku mencoba menoleh ke arah sumber suara itu. Aku berharap kali ini aku bisa bertatap muka dengannya. Walaupun hatiku tidak mengizinkannya, ku hitung mundur dalam hati seolah-olah aku ingin menangkap mimik wajah sumber suara itu. 3, 2, 1. Ada sekelebat angin yang seolah mengisyaratkan ada sesuatu yang bergerak menjauh dengan cepat. Ah, kali ini pun tidak terlihat, padahal sudah kukumpulkan niat sebanyak mungkin. Tiba-tiba saja, tanganku merasakan sesuatu yang aneh. Aku terperanjat kaget. Ternyata tanganku memegang secarik kertas yang entah dari mana datangnya.
Lagi-lagi aku mencoba memberanikan diri, sekedar untuk melihat apakah kali ini kertas itu bertuliskan nama seseorang lagi, atau hanya kertas kosong. Entahlah, aku hanya berharap tidak terjadi satu apapun sekarang. Setelah aku perhatikan, ternyata kertas itu bertuliskan sebuah nama lagi, Randy. Kali ini rasanya jantungku berdegup sangat kencang. Randy adalah nama adikku. Dia orang yang mengabari sewaktu ibu meninggal beberapa hari yang lalu. Secepat mungkin aku meraih telepon genggamku. Aku berharap adikku baik-baik saja. Tak lama telepon pun tersambung. Halo kak, Randy menyapa dari balik telepon genggamnya. Kamu baik-baik saja kan? Jawabku dengan gugup. Iya kak, aku baik-baik saja kak, balasnya dengan santai. Apa yang kau lakukan jam segini sehingga belum tidur? Jawabku ragu. Aku sedang nonton kak, seperti biasa, hilahnya, seolah memang tidak ada yang terjadi. Aku bingung, pikiranku mulai kacau. Apa tujuan makhluk itu memberikan kertas ini, sementara adikku baik-baik saja? Baiklah kalau gitu, jaga kesehatanmu ya Ren, jawabku. Siap kak, balas Randy dengan sigap. Kurasa kertas ini hanya membuatku takut, bahkan tidak ada hubungannya dengan kepergian ayah dan ibuku. Pagi telah datang, waktunya aku bergegas kembali ke rutinitasku. Rutinitas yang akan selalu sama tiap harinya. Hari ini, perasaanku terasa ada yang aneh. Ada rasa tidak nyaman. Tapi aku tidak tahu itu apa. Banyak orang di sekitarku, mereka sibuk dengan pekerjaan mereka. Sementara aku hanya diam di depan meja kerjaku, memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sesaat kemudian, telepon genggamku berbunyi. Di layar tertulis nomor yang tidak kukenal. Tapi kali ini aku ragu untuk mengangkatnya. Aku tidak siap menerima kabar buruk dari nomor ini. Nomor itu berulang kali berhasil membuatku kalut. Ini kelima kalinya nomor itu menghubungiku dalam waktu yang sangat singkat. Pasti ada yang tidak beres ini, ucapku dalam hati. Ini kesekian kalinya nomor itu menghubungiku. Aku bergerak cepat meraih telepon genggamku dan membuka panggilannya. Ini nomornya Ratna bukan? Tanya lelaki di ujung telepon itu. Iya benar, maaf ini dengan siapa? Tanyaku cepat. Ini Pak Deni Rat, jawab lelaki itu singkat. Dia adalah Pak Deni, kepala desa di kampungku. Memang aku tidak menyimpan nomornya karena dia adalah kepala desa yang baru saja dilantik. Ada yang bisa saya bantu Pak? Tanyaku bingung sambil menerka-nerka apa yang telah terjadi. Maaf Rat, saya membawa kabar duka. Karena orang-orang di sini tidak ada yang berani untuk mengabarimu. Dia menjawab dengan tergesa-gesa. Ini kabar adikmu si Randy. Tadi pagi ada warga desa yang menemukan adikmu kantung diri di pohon besar yang tepat berada di belakang rumah almarhum ayahmu. Dia menjawab lagi tanpa aku sempat membalasnya. Aku terdiam. Ini aneh, sungguh-sungguh aneh. Keluargaku satu persatu pergi dengan cara yang tak wajar. Kemarin ayahku, lalu ibuku, dan sekarang adikku Randy. Apa salah mereka? Kenapa harus mereka yang pergi? Hari ini aku pulang lebih awal dari biasanya. Atasanku telah memberiku izin untuk mengambil cuti kerja selama seminggu ke depan. Tanpa pikir panjang, langsung kurai tas ranselku yang berada di kamar untuk secepat mungkin kembali ke desa. Sesampainya di sana, aku masih sempat melihat adikku terbujur kaku di ruang tengah. Ada beberapa orang di ruangan itu yang menjaga mayatnya. Aku menangis. Perlahan ku buka penutup wajahnya. Aku masih dapat melihat bekas tali yang menjerat lehernya, biru dan lebam. Ada tanda tanya besar di hatiku. Mengapa ini harus terjadi kepada aku? Entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja Pak Deni menghampiriku. Dia duduk tepat di sebelahku dan menyapa pelan. Ratna, sapanya pelan. Iya pak, ada apa? Jawabku lirih.
Saya mau memberikan ini. Kertas ini ditemukan di tangan adikmu sewaktu dia ditemukan oleh warga, jawabnya sambil memberikan kertas yang terlipat segi empat. Kertas itu lusuh, sepertinya kertas ini sudah lama tersimpan. Aku masih belum mengerti atas semua ini. Pikiranku bertambah kacau. Kejadian demi kejadian ini membuatku tak bisa lagi berpikir jernih. Tolong ini dibaca dulu, Rat, lanjut Pak Denny. Ku buka pelan kertas itu. Ada rasa takut dan penasaran di dalam hati ini. Tapi itu bukanlah salah satu alasanku untuk tidak membuka lipatan kertas. Setelah kertas itu terbuka, mataku tertuju pada sebuah kalimat yang tertulis di dalamnya. Bangun dan lakukan. Apa sebenarnya penyebab kematian adik Ratna? Apa hubungannya kematian dan kertas itu? Apakah ini ada hubungannya dengan makhluk itu? Nantikan untuk kelanjutan ceritanya. Tetap di cerita horor. Untuk teman-teman yang menyukai cerita horor, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.